Oke okay guys, sudah sampai di Pasar Cimol gede Bagi dan disambut dengan operalan 20 ribuan guys. Oke, okay, kita lihat-lihat dulu. Yo, ini dia suasana Pasar Cimol gede Bagi. Di sini murah-murah dan original ya, guys ya. Oke, okay, ini sudah di depan pintu Cimol gede Bagi. Kita masuk ke dalamnya dan ini posisinya lagi ramai ini padahal hari-hari biasa ya tapi posisinya padat dan habis hujan juga oke kita jalan-jalan dulu ke dalamnya oke lihat-lihat dulu e, awal masuk kita langsung disambut dengan obrolan-obrolan ya mulai dari 5000 10000 20 ribu, dan berbagai macam ini semua ada yang bekas-bekas tapi masih bagus soalnya ini Bali import dari luar negeri bisa kita lihat yang habis buka bang. Nah guys kita jalan-jalan dulu dan di sini ada berbagai macam hoodie ya cuman saya lagi cari yang lain aja. Oke ada kemeja, ada jaket, ada ya berbagai macam di sini mah komplit pokoknya nama guys. Oke lanjut kalau di sini ada celana juga, obrolan-obrolannya ini atasnya juga banyak ya berbagai macam jaket hoodie dan yang lainnya. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi. Pokoknya seperti ini gambaran-gambaran pasar Cimol. Ya, banyak barang-barang branded yang diobral dan murah-murah ya, guys ya. Oke, lanjut lagi saya hanya mau cari jaket yang buat main yang buat outdoor-outdoor ya kita cari dulu tokonya siapa tahu ada yang cocok. Oke okay guys setelah sekian lama akhirnya kita nemu menemukan toko jaket yang komplit dan ini barang-barangnya bagus-bagus, harganya juga ya masih terjangkau dan ini pastinya semuanya ori guys. Oke okay, kita pilih-pilih dulu siapa tahu ada yang cocok dan pas. Oke, rata-ratanya jaket di sini, tipenya outdoor, ya, guys, ya. Oke okay guys, jadi ini hasil tripting kemarin ya. Ini maaf kalau kemarin enggak direkam soalnya cuman pakai ini guys. Kalau malam suka uh, poek ya. Jadi gak direkam. Oke, okay, ini ada hmm, jaket-jaket. Kalau ini mah yang murah ya, agak branded. Ini dari Gap. Uh, Oke, ini pastinya ori semua ya. Soalnya ini kan hasil balan. Kalau di Cimol ori cuman ini yang murah-murah aja ya. Ini kemarin yang gap yang orang beli 20 20.000. Nah, kalau yang ini ini saya suka karena ya bagus aja. Jadi, ya udah saya beli. Ini beli dapat 20.000 juga. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini mah buat main ya. Buat ya sehari-hari lumayan oversize dan bagus lah. Ini beli di harga 35.000.